seems difficult. Help me, help. Halo guys, ketemu lagi bareng Bang Satya ya guys. Dan sebelum kalian nonton video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ya guys. Dan yang pasti silahkan tuh subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke, di video Bang Satya kali ini, Bang Satya bakalan bagikan analog ya guys. Setelah kemarin map, skin, terus apa ya, kemarin background juga. Jadi sekarang Bang Satya bakalan bagikan analog, biar nggak bosen ya guys. Oke, kita langsung saja ya guys ke pemasangannya, karena ini cuma analog ya guys. Oke, jadi gini, kalian pertama kali harus punya yang namanya aplikasi ZRC Fresh. Buat kalian yang belum tahu, kalian silahkan download di deskripsi atau bisa download juga di Play Store ya guys. Silahkan kalian download di situ, kemudian kalian install, lalu kita buka ya guys. Oke, kita buka. Kalian juga download scriptnya, ada di deskripsi, Bang Satya sudah taruh di situ. Kalian tinggal download saja. Buat kalian yang masih baru di channel Bang Satya atau yang belum tahu cara downloadnya, kalian juga bisa tonton video tutorial download, ada di deskripsi juga. Bang Satya sudah kasih link di situ guys. Jadi buat kalian, Bang Satya mohon pahami ya guys, jangan dihafalkan tapi dipahami cara downloadnya, biar kalian gak bingung ya guys. Oke, jadi ini adalah analog legend ya guys. Tapi Bang Satya bikin ini adalah apa ya, ketika kalian beli skin legend, kalian bakalan punya yang namanya apa ya, itu ya icon ya guys, bukan icon sih sebenarnya, kayak emote ya guys, emoticon lah ya, seperti itu pokoknya ya guys. Kalian lihat saja sendiri. Jadi versinya ini dia bukan fotonya legend, tapi kalian lihat saja. Oke, di sini Bang Satya bakalan contohkan satu ya guys. Kita ekstrak di sini, dan di sini ada passwordnya. Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai ya guys. Hargai Bang Satya dengan cara kalian nonton video ini, jangan di skip skip guys, biar kalian nggak gagal fokus lihat passwordnya. Oke, setelah kalian ekstrak filenya, kemudian kalian buka ya guys. Nah di sini ada scriptnya, kalian tekan lama, kemudian kalian salin, lalu ke memori perangkat, kalian ke Android, kalian ke data, lalu kita cari com.mobile.legend ya guys. Oke, kemudian ke file, ke Dragons 2017, lalu ke assets, dan kita cari UI ya guys, ini atau UI, kita masuk, lalu ke Android. Kemudian setelah kalian masuk ke Android, kita pastikan di sini ya guys. Oke, dan yang terpenting, kalian wajib checklist, lakukan ke semua file. Oke, kita ganti ya guys. Sangat mudah sekali ya guys pemasangannya. Sekarang kita bakalan buka Mobile Legendnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe di channel Bang Satya, silahkan subscribe guys, subscribe itu gratis. Dan selalu di sini Bang Satya share-share script atau skin custom ya, custom-custom pokoknya ya guys, jadi tidak merugikan orang lain. Dan Bang Satya selalu update, insya Allah ya, kalau bisa sih sehari sekali ya guys update-nya ya guys. Bang Satya selalu cari sesuatu-sesuatu yang baru ya guys, pokoknya ya guys. Oke, kita sudah masuk di Mobile Legends-nya. Bentar ya. Oke, kita bakalan coba di customize biar nanti nggak kelamaan. Analog ini work di semua map ya, emang analog itu bakalan tetap work dan tidak bakal kena banned ya guys, pokoknya anti banned. Kalian pakai script-script yang Bang Satya bikin, insya Allah nggak kena banned ya guys, karena Bang Satya juga pakai di ranked maupun klasik ya guys. Oke, jadi keren sekali ya guys, seperti ini kalian bisa lihat, ini adalah Alucard Legend. Oke, kalian tahu ya guys, mukanya cakep ya guys. Oke, bentar. Jadi di sini bulatan kecilnya Bang Satya ganti kursor ya guys, biar gak bosen guys. Masa kita
analog itu cuman bulat ketemu bulat ya. Jadi pikirannya kotor ya guys, bulat ketemu bulat, kalian bisa bayangkan nggak guys? Oke, jadi silakan kalian download ya guys, buat kalian yang suka dengan analog-analog Bang Satya, terutama yang ini ya guys. Ini Bang Satya bikin 4. Jadi ada Leslie, kok Leslie lagi. Ada Alucard, ada Mia, terus God, terus Saber ya guys. Jadi Leslie-nya yang legend dan legend lainnya belum ya guys. Jadi Bang Satya bikin 4. Ini legend yang bener-bener legend ya guys. Setahu Bang Satya itu Alucard itu dia juga keluar di season pertama ya guys. Alucard, Mia itu dia season pertama semua. Karena Bang Satya main Mobile Legend ini dari season pertama guys. Jadi menyedihkan sekali Bang Satya di sini tiernya nggak naik-naik. Karena Bang Satya bukan pro player ya guys. Jadi Bang Satya tidak selalu bermain Mobile Legend. Kadang-kadang saja ya guys, untuk menghilangkan penat. Jadi jadilah pemain yang lebih pintar dari gamenya ya guys. Jangan kalian main Mobile Legend itu teracuni ya guys. Jadi lupa segalanya. Kalian tiap hari main game terus, main Mobile Legend terus, kalian gak dapat apa-apa guys. Beneran, kalau kalian misalkan push sampai mythic berapa ratusan lah, percuma guys, kalian gak dapat apa-apa guys. Kecuali kalian bisa jadi top global ya guys. Kalau kalian tahu top global itu dia dulunya pasti pakainya misalkan satu hero ya guys. Dia pakai satu hero itu bisa ribuan kali guys. Dan kemampuan atau kecerdasannya itu memang di atas rata-rata standar manusia biasa ya guys. Jadi dia juga tiap hari berlatih jadi bisa pro ya guys. Kalau kita tiap hari push rank saja tidak berlatih dan kita tidak pernah ikut kontes, buat apa ya guys? Jadi sekedar hiburan pokoknya guys. Kita pikir game ini sekedar hiburan saja guys. Oke guys, kita bakalan coba lagi salah satu analog Bang Satya lagi. Kita bakalan keluar dulu biar cepet ya guys. Bang Satya bakalan skip, tapi enggak ya guys, jangan di skip lah. Oke, kita bakalan coba lagi scriptnya ya guys, analognya. Oke, Bang Satya bakalan coba yang Saber ya guys. Oke, Saber Legend kita ekstrak di sini, prosesnya sama ya guys. Dan di sini Bang Satya bakalan kasih passwordnya buat kalian yang cari passwordnya, ada di sini ya guys. Ini adalah passwordnya ya guys. Oke, ini adalah passwordnya ya guys. Ups, operasi salah. Oke, ternyata kosong ya guys. Kalau kosong seperti ini berarti salah ya guys. Oke, kita akan ulangi. Ini adalah password yang sebenarnya ya guys. Jadi tadi itu tipuan buat teman-teman yang pasti bakalan ada yang skip-skip ya guys. Oke, ini dia guys, ini adalah password aslinya, silahkan kalian lihat ya guys. Oke, telah sukses dikompresi ya guys, berarti ini bener guys. Oke, kita salin. Caranya seperti tadi ya guys. Oke guys, jadi ini adalah yang Saber. Masih ada dua analog lagi, yaitu yang Gord dan yang Mia ya guys. Silahkan kalian coba sendiri, Bang Satya sudah kasih gambarnya di thumbnail Bang Satya guys. Atau cover video ini Bang Satya sudah munculkan di situ. Jadi ya seperti itu ya guys. Ini Bang Satya bikin edit sendiri. Jadi video kali ini mungkin sekian dulu ya guys. Nanti kepanjangan, karena ini Bang Satya cuma analog. Bang Satya juga cuma bikin 4. Nanti videonya terlalu panjang.
Oke, dan buat kalian yang belum subscribe di channel Bang Satya, silahkan subscribe ya guys. Dan buat kalian juga yang belum tahu cara downloadnya, silahkan kalian tonton juga tutorial cara downloadnya. Kemudian buat kalian jangan lupa subscribe pokoknya ya guys. Oke, Bang Satya pamit dulu. Jangan sampai ketinggalan di video Bang Satya selanjutnya. Ketemu lagi di next video. Bang Satya mau bikin apa? Silahkan kalian komen di bawah ya guys. Oke, Bang Satya pamit dulu ya guys. Bye bye.